Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi sama Bunda Nabila ya. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini aku mau ajak kalian masak bareng, masak sambal ceker, oseng-oseng ceker gitu ya teman-teman. Sebelum lanjut video, aku ingetin ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus hidupin loncengnya ya teman-teman, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Jadi kemarin itu bosku pergi ke pasar malam, terus beliin aku ceker sama ampela. Terus rencananya tuh mau sambel, soalnya sebenarnya udah mateng sih, tapi kayak di bumbu kecap asin loh teman-teman. Terus baunya tuh agak-agak sangit. Jadi di maam itu nggak marem lah ya, nggak ada kemelenyer-kemelenyernya, pedes-pedesnya dikit itu nggak ada. Jadi terus nggak tak makan ya tadi malam, pengen minus lah sesuatu aja tak sambel gitu. Terus dia tuh nggak cuman beli ceker sama ampela, juga beliin baju. Dan pokoknya aku bersyukur, alhamdulillah banget dapat majikan baik ya. Semoga teman-teman juga, para pejuang keluarga ya yang ada di luar negeri, semoga semuanya juga dapat majikan yang baik ya, amin. Ya udah kalau gitu sekarang lanjut aja ya ke proses pembuatan oseng-oseng cekernya. Halo teman-teman, ini ya ceker yang mau aku masak nih. Ini cekernya uitem, di bumbu kecap asin gitu ya. Bosku beli dari pasar malam. Ini aja ada jeroan, ada telur. Terus ini aku sambil rencananya mau aku cuci, soalnya nggak pedes sama sekali. Jadinya mangannya kurang semangat gitu ya. Jadi harus tak cuci wae, terus habis itu tak oseng lagi, tak sambel. Ini aku kasih bumbu bawang putih, bawang merah, sama cabai. Cabai sengaja nggak tak pitili, bene tak utuh nih. Terus mau aku kukus, aku lagi masak nasi. Soalnya pakai cobek kayu itu guleknya susah. Jadi kalau tak dangkan apa namanya, nanti itu guleknya enak gitu loh. Wong aku sendiri yang makan ya lagian. Jadi ininya mau aku cen dulu ya. Mau aku masukin panci listrik. Ini aku lagi masak nasi. Aku masak nasi sak canting segini, soalnya bosku makannya beras merah, nggak petek seneng ya. Ini tak cen, tak tutup. Nah ini dia rempela ampela yo. Kalau cekernya yang udah aku cuci, mau aku cen sekalian ya biar agak empuk gitu, soalnya ini agak kering gitu loh. Kita buka, kita geser. Panas guys, biar nggak mindon gawe nih gitu ya. Tak sekalian tak cen. Yaudah kalau gitu nanti ini tunggu itu dulu ya matang, aku mau ngasih susu ama dulu. Dan ini dia ya teman-teman, cabe, bawang putih, bawang merah udah aku angkat. Terus kita halusin ya. Terus kita kasih garam. Kasih penyedap, kita kasih gula biar enggak terlalu pedes, biar enggak semua, soalnya lombok iki koyo lombok jengki ngono kan teman-teman. Nah ya, terus ini cakernya yang tadi. Sekarang aku mau nyalain kompor ya teman-teman, langsung kita oseng. Kita tuang minyak, kita masukin bumbunya, kita tumis sampai harum. Kita masukin tekernya.
cuma kayak kecap. Kita tunggu sampai airnya sap ya. Nah, ini dia hasilnya guys, cekerku, ceker ayam ding. Sambal ceker ayam. Ya udah kalau gitu guys. Aku mau makan, nasinya juga belum matang. Jangan lupa like, komen, dan hidupin loncengnya ya guys. Tunggu video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.